Van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De Sultan zegt onder andere, wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. Bagi saya generasi muda perlu tahu sejarah, belajarlah sejarah. Jadi jangan kita bilang dengar omongan orang itu belajar. Jadi maksud beliau itu Daerah Istimewa Kalimantan Barat kan merupakan satu negara sendiri, negara kerajaan. Ini banyak yang nggak tahu bahwa Kalimantan Barat ini sebagai daerah negara itu sudah didaftarkan Sultan Hamid di PBB. Sudah didaftarkan oleh beliau. Jadi tinggal kita cari aja, karena udah bergabung ya kita nggak permasalahkan itu. Karena kita udah bergabung sama RI. Ya. Jadi begitu jauhnya Sultan Hamid sudah memikirkan persatuan nasional itu. Dan kita di Kalimantan Barat juga, kalau menurut saya tidak ada perlawanan terhadap Belanda. Karena kerajaan-kerajaan yang ada itu semuanya itu kerjasama sama POC. Tidak ada. Ada yang melawan, itu karena blasting atau pajak. Itu dibuang ke Batavia. Itu Pangeran Syarif Hamid Al-Qadri. Bin Syarif Abdurrahman Al-Qadri, anak Sultan Pontianak. Sultan Abdurrahman. Nah itu makamnya ada di Angke dan juga dijadikan benda cagar budaya tingkat daerah. Veteran itu yang dimaksud dengan veteran itu mereka yang berjuang 1785 sampai 27 Desember 49. Sekarang ada kita umpama sekitar ini di Kalimantan Barat tidak ada terjadi apa-apa. Yang dibilang umpama ada terjadi di mana di Sambas, Singkawang, Mesgar. Itu kan waktu perucutan senjata oleh tentara sekutu Oktober 45. Nah itu yang dianggap dibilang sebagai tempuran, padahal bukan pertempuran. Itu cuma perucutan senjata. Ya, perucutan senjata. Karena kan Jepang udah kalah. Sudah menyerah? Iya. Jadi kan dirucut oleh para pasukan sekutu kan perucutan senjata. Nah ini yang kadang-kadang dimanipulasi karena kan memang sejarah dibengkokkan. Jadi kalau kamu lihat ada sejarah perjuangan Kalimantan Barat, sejarah perjuangan Kalimantan Timur, ini judulnya semua sama, hanya isinya yang beda. Kecuali tahun 44 Jepang. Nah itu ada fotonya kan, siapa yang melawan Jepang kan, nah, tanggal 28 Juni 1944 dijelaskan bahwa yang nama pertama itu kan dimasukkan Sultan Muhammad Al-Qadri dari Pontianak, umur sekian tahun. Itu ada masuk semua, itu ada buktinya. Tapi yang lain ada buktinya kan, katanya si A, katanya si B, katanya si C. Sedangkan sejarah kita perlu bukti. Bukti sejaman. Seperti pembantaian Jepang, ada bukti di Mandor kan? Nah, sekarang saya tanya, apa ada peperangan di Ketapang? Buktinya mana? Fotonya mana? Apa kepentingan Belanda waktu itu? Sore ya, dengan Radio Usman ya. Apa kepentingan Belanda mengebom Radio Usman waktu itu? Orang-orang Usman mau menyampaikan pesan kemerdekaan. Ini saya buka ceritanya yang nggak benar ya.
Saya bilang, Belanda kan tidak punya kepentingan, radio semua tidak ada apa-apanya bagi Belanda. Oh, Belanda bisa tahu bahwa itu kapal dipakai oleh radio semua, dibom. Nah, setelah saya ajukan argumentasi begini, oleh tokoh 45 di barat dirubah. Bahwa radio semua itu perangnya di Ketapang. Di salah satu sungai lah pertempuran dia. Sebenarnya itu nggak ada buktinya, Pak. Belanda biar gimana kan kalau pertempuran dia pasti ada kamera. Ada bukti perang. Nah, contoh seperti Pangeran Sarif Hamid Al-Qadri yang dibuang oleh Belanda di Batavia. Itu dilukis oleh Raden Saleh. Dulu kan belum ada kamera, mesti sekarang ini kamu dilukis. Nah, beberapa itu dilukis termasuk di Ponorogo itu kan yang lukis Raden Saleh. Yang mendokumentasi. Dokumentasinya. Nah, jarang begitu kalau ada yang dari sini bilang bahwa ini dibuat apa di dibuang oleh Belanda ke Digul, mah buktinya mah. Kalau nggak ada waktu nggak ada punya nggak ada kamera, pasti dilukis oleh Belanda. Ada satu. Ini kan nggak ada bukti sama sekali. Jadi ini saya buka bukan apa, kita perlu urusan sejarah. Jadi pesan saya kepada para pembengkok sejarah, berhentilah pembengkok sejarah Kalimantan Barat. Kasihan generasi mendatang. Nah, tapi percayalah, saya punya prinsip. Yang benar itu pada saatnya akan berada di puncak dan tidak bisa diganggu juga. Dia akan berada di atas yang benar itu. Kita siap-siap aja. Kalau kita salah ya udah, minta maaf aja. Tariklah semuanya itu. Kalau itu saya pesan kepada anak-anak muda, terutama penulis, tulislah yang benar. Yang benar jelas baik. Tapi yang baik tentu benar. Opini. Oke Pak, sementara kita cukup sekian lah Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat. Keluarnya ini bakalan picu kawan-kawan memang buat mencari sejarah-sejarah dan mencari sejarah-sejarah yang benar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi kalian mesti pandai-pandai lah mencari sejarah.